Mari anak-anak, sebelum kita mulakan kelas, kita baca dulu doa belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkan daku ilmu dan kurniakan daku kefahaman. Amin. Di tangan cikgu ni ada pen. Berapakah pen yang cikgu ada? 3. Tapi satu ini sudah rosak. Jadi cikgu nak buang. Sekarang berapa baki pen cikgu? 2. Contoh yang telah cikgu buat tadi merupakan operasi tolak asas. Untuk hari ini cikgu telah sediakan video PDPC yang bertajuk operasi tolak asas. Ianya sebuah proses untuk mencari beza atau baki apabila satu nombor dikeluarkan daripada jumlah asal. Lepas ni, cikgu akan sediakan beberapa contoh. Cikgu harap anak-anak dapat fokus sepanjang video ini dimainkan. Cak! Ha, sebelum kita mula, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan simbol-simbol yang ada dalam operasi tolak. Adakah anak-anak tahu apakah simbol-simbol yang perlu ada dalam operasi tolak? Ini simbol apa, anak-anak? Ini simbol tolak. Simbol tolak berbentuk garis lurus secara melintang. Dan simbol seterusnya yang perlu kita tahu ataupun kita guna dalam operasi tolak ialah sama dengan. Simbol sama dengan hampir sama kan? Macam simbol tolak. Tapi simbol sama dengan ada dua garisan. Simbol apa ini anak-anak? Simbol sama dengan. Kedua-dua simbol ini kita akan gunakan dalam operasi tolak apabila membina ayat. Apa lagi kita tunggu? Jom kita tengok contoh-contohnya untuk operasi tolak. Jom. Ini. Cikgu nak ajar kamu melalui tingkap ini. Anak-anak, ingatkan apa yang telah cikgu sebut di awal tadi mengenai definisi ataupun maksud operasi tolak? Operasi tolak juga disebut sebagai pengasingan atau pengurangan sesuatu set besar kepada set yang kecil. Maksudnya, dalam operasi tolak, kita akan mengurangkan jumlah ataupun kita akan mengecilkan jumlah daripada jumlah yang besar kepada jumlah yang kecil. Jadi, dalam operasi tolak, hasilnya mesti lebih sedikit ataupun berkurang. Mari kita tengok contoh-contohnya. Okey, itu buah apa? Ada berapa strawberry? Ada 3. Sekarang perhatikan. Cikgu kurangkan, cikgu letakkan tanda garis mengasingkan di antara strawberry tersebut. Berapakah yang cikgu asingkan? 2. Jadi, sekarang strawberry tinggal berapa? Ya, bakinya 1. Mari kita lihat contoh kedua. Ini buah labu. Ada berapa labu di situ? Ada 4. Sekarang, cikgu bagi 2 labu kepada jiran cikgu. Jadi, berapa baki labu cikgu ada sekarang? Ada 2. Tadi, kamu dah tengok macam mana contohnya kan untuk operasi tolak. Sekarang, kita pergi macam mana kita ingin membina ayat matematik bagi operasi tolak. Di sebelah sini, cikgu akan paparkan contoh-contoh soalan dan di bawah sana, kita akan membina ayat matematik serta membaca ayat matematik tersebut. Mari perhatikan contoh yang pertama. Ada berapa buah strawberry di sini? Ada 3. Mari kita kira. 1, 2 dan 3. Jadi kita akan tuliskan nombor 3 di hadapan. Sebab nombor 3 ini merupakan jumlah asal ataupun jumlah awal sebelum ditolak. Seterusnya, cikgu makan
2 biji buah strawberry ini. Jadi, cikgu tuliskan di sini, tolak 2. Apabila cikgu makan buah tersebut akan berkurangan. Jadi, ada berapa baki buah strawberry sekarang? 1. Mari kita baca ayat matematik. 3 tolak 2 sama dengan 1. Contoh seterusnya. Okey, ada berapa buah epal? Mari kita kira. 1, 2, 3 dan 4. Ada 4 biji epal. Kita tulis berapa? 4. Perhatikan, dalam 4 biji epal ini, ada 2 biji epal yang tidak boleh dimakan. Ianya sudah rosak. Jadi, kita tuliskan tolak 2 di sini. Berapakah baki epal yang masih elok? 2. Mari kita baca ayat matematik. 4 tolak 2 sama dengan 2. Sekarang kita perhatikan ini buah nanas. Okey, mari kita kira buah nanas ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Ada berapa semua sekali buah nanas? Ada 6. Jadi di sini nombor apa? Ya, nombor 6. Cikgu beli buah nanas ini di pasar dan cikgu nak berikan 1 biji buah nanas kepada jiran cikgu. Jadi kita akan tulis tolak 1. Berapakah baki nanas cikgu sekarang? 5. Mari kita baca ayat matematik. 6 tolak 1 sama dengan 5. Ha, ini buah apa anak-anak? Siapa suka durian? Cikgu pun suka durian. Okey, kita perhatikan ada berapa biji durian? Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 biji durian. Jadi di sini kita tulis berapa? 7. Okey, seterusnya mari kita perhatikan. Ha, ada 3 biji durian telah dimakan. Jadi kita letak tolak 3. Okey. Berapakah durian yang masih ada yang belum dibuka? 4. Mari kita baca ayat matematik. 7 tolak 3 sama dengan 4. Ha, ini buah oren. Biasanya buah oren kita jumpa semasa perayaan Tahun Baru Cina, kan? Mari kita kira ada berapa buah oren? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada berapa semua sekali? 8. Jadi di sini kita tuliskan 8. Perhatikan. Sebanyak 5 biji telah dimakan. Jadi kita tulis di sini tolak 5. Berapakah baki buah oren? Sama dengan 3. Bakinya 3. Alhamdulillah, kita sudah sampai ke segmen seterusnya, iaitu slot saya murid pandai. Dalam slot ini, cikgu mahu anak-anak sediakan pensel dan buku tulis sebab cikgu akan paparkan soalan dan cikgu mahu anak-anak menyalin soalan-soalan tersebut dan mencari jawapannya. Dalam slot ini, cikgu akan memberikan beberapa contoh soalan dalam bentuk permainan. Kamu dikehendaki membaca soalan dengan teliti dan pilih jawapan yang betul. Sudah bersedia? Mari kita tengok soalannya. Jadi, anak-anak sudah bersedia? Kita akan bermain sambil belajar. Dalam soalan ini, anak-anak perlu baca soalan terlebih dahulu dan mencari jawapannya di bawah sini. Kita akan memberikan ataupun menyerahkan belon-belon ini kepada anak beruang comel di bawah sana. Ikan
soalan dan jawapan yang dipilih adalah betul tau. Soalan yang pertama. Baca soalan. 8 tolak 3 sama dengan berapa? Kira sekarang. Berapa jawapannya? Anak-anak pilih 5. Okey, cikgu bantu anak-anak. Betul atau tidak? Jawapannya ialah 5. Tahniah, kamu telah berjaya menjawab soalan yang pertama. Mari kita tengok soalan yang kedua. Baca soalan. 9 tolak 5 sama dengan berapa? Berapa kamu jawab? 4. Beruang berwarna coklat. Okey, kita cuba. Bagus. Okey, di atas cikgu ini merupakan soalan yang seterusnya. Kita baca soalan. 4 tolak 2 sama dengan, senang saja kan? Beruang warna apa? Biru. Mari kita lihat betul atau tidak. Betul. Dan soalan keempat iaitu 8 tolak 1 sama dengan, ya, semestinya 7. Bagus. Sekarang mari kita pergi kepada contoh soalan yang seterusnya. Jom. Untuk soalan seterusnya ini pula membawa situasi nelayan yang sedang menangkap ikan. Dalam situasi ini, anak-anak perlulah mencari apakah jawapan ataupun ikan manakah yang membawa jawapan bagi soalan yang dibawa oleh nelayan-nelayan ini. Sudah bersedia? Cikgu pergi kepada nelayan yang pertama. Mari kita baca soalan dia. 5 tolak 4 bersamaan ikan yang manakah membawa jawapan untuk nelayan ini? Warna oren. Nombor berapa? Nombor 1. Okey, mari kita lihat betul atau tidak. Betul. Jawapannya ialah 1. 5 tolak 4 sama dengan 1. Soalan daripada nelayan seterusnya iaitu 9 tolak 0 sama dengan, 9 tolak 0 sama dengan berapa ya? Yang mana satukah ikan yang membawa jawapannya? Ikan buntal? Yang inikah? Okey, mari kita perhatikan. Kita tanya nelayan tersebut, adakah ikan bernombor 9 jawapannya? Betul! 9 tolak 0 sama dengan 9. Untuk nelayan seterusnya, kita baca soalan. 6 tolak 2 sama dengan, ikan yang manakah yang membawa jawapan yang betul? Ikan bernombor 4. Okey, kita cuba nombor 4 kan? Mari kita tanya nelayan betul atau tidak. Tangkapan dia mengena atau tidak. Enam tolak dua sama dengan 4. Okey, untuk nelayan seterusnya, baca soalan terlebih dahulu. 7 tolak 1 sama dengan, hanya ada satu ekor ikan yang tinggal iaitu yang membawa nombor 6. Mari kita klik kepada nelayan tersebut dan pastikan jawapannya pergi kepada soalan yang betul. Betul. 7 tolak 1 sama dengan 6. Okey anak-anak, untuk contoh seterusnya ini, cikgu akan terus tunjuk macam manakah kita membina ayat matematik berdasarkan soalan-soalan yang cikgu berikan. Mari kita perhatikan soalan yang pertama. Untuk soalan yang pertama, mari kita kira ada berapa kerusi bayi? 1, 2, 3 dan 4. Ada 4 kerusi bayi.
dalam keempat-empat kerusi ini ada, perhatikan ya, cikgu akan kurangkan. Ada dua kerusi telah rosak. Jadi, macam mana kita nak menulis ataupun membina ayat matematik? Okey, mari kita tulis bersama-sama. Dalam jumlah asal ada berapa? Empat. Jadi, kita akan tuliskan empat. Ditolak berapa? Tolak dengan dua. Berapakah bakinya? Dua. Empat tolak dua sama dengan dua. Okey, untuk soalan seterusnya, kita perhatikan bunga ros ini. Kira dulu bunga ros ini ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima dan enam. Ada berapa? Ada enam bunga ros di taman cikgu. Sekarang, cikgu ingin memetik tiga bunga ros. Okey, jadi kita tuliskan ayat matematiknya. Jumlah asal ada berapa? Enam. Cikgu petik berapa? Tiga. Dan berapakah baki bunganya? Ada tiga. Enam tolak tiga sama dengan tiga. Untuk soalan yang terakhir, ini ialah mentol. Ada berapa biji mentol? Jom kita kira. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Ada berapa biji mentol? Ada sembilan. Dalam sembilan biji mentol yang cikgu beli ini, ada empat mentol yang telah rosak. Rugi kan? Jadi, mari kita bina ayat matematik. Ada berapa tadi mentol? Yang asal, sembilan. Kita tulis sembilan. Yang rosak ada berapa? Empat. Jadi, baki mentol yang masih elok ialah lima. Kita baca soalan. Sembilan tolak empat sama dengan lima. Okey anak-anak, dengan berakhirnya soalan-soalan untuk operasi asas itu tadi, maka berakhirlah sudah video PDPC kita pada hari ini. Jadi, cikgu sangat berharap anak-anak dapat mengulang kaji tajuk ini lagi sekiranya masih belum faham. Sharekan juga video ini kepada rakan-rakan anak-anak yang lain supaya mereka juga mendapat manfaat yang sama seperti anda dapat. Bagi rakan-rakan guru yang pertama kali melayari channel ini, terima kasih diucapkan kerana sudi melayari channel saya. Sekiranya butang subscribe masih lagi merah di luar sana, sudi-sudikanlah untuk menekan dan menukarkannya pada warna kelabu sebelum bersurai. Ingat saya Cikgu Ainul Samurai. Bye-bye.